فيها Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Kadim al-Ihsan, Biljubi wa-Karami wa-Yakinan, Ahmadu wa-Karami wa-Yakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur, yang Maha Menyayangi, yang memiliki segala anugerah dan karunia, yang memiliki kekekalan, yang serta kebaikan, dan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap saat. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad المشروح بسكين الإحسان الذي أنزل الله عليه القرآن وربطنا برباط الإحسان والإيمان صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين وآن. Salam serta salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus dan kepada kita semua dan diturunkan kepada beliau Al-Qur'an Karim yang mana di dalam Al-Qur'an yang mana itu merupakan suatu kebaikan bagi kita semua sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Antum bi hadzal majlis al-mubarak wa bi hadzal makan bi jalsati al-mubarakati min jalasat al-ithnin الذي يريد به سيدنا محمد وهو الذي كان حينما سئل عن صوم يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وفيه انزل عليه. Kalian semua telah berkumpul pada tempat ini pada malam ini pada malam yang penuh dengan keberkahan, yang mana malam ini merupakan malam perkumpulan kita pada jasad Isnin, jasad pada hari Isnin yang merupakan hari kelahiran dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau ketika ditanya mengenai puasa tentang hari Isnin, beliau mengatakan hari itu adalah hari dilahirkannya aku dan diturunkan kepadaku. Wa fi majlis Rasulullah هذا الاسم الذي نسب إلى رسول الله سيدنا محمد تأخذون منه أنوار الحبيب محمد وتنتهجون بأخبار النبي محمد وتكرهون مولد النبي محمد. Dan di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian semua berkumpul, yang mana majlis tersebut kalian membacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalian mendapatkan cahaya langsung dari hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajadallahu khair wa qala Allahu alaihi wasallam musawa insyaallah intana bi turi hayati kullu amin. وهو الذي أنزل الله عليه قوله واصبر ما شكر عن الذين يدعون ربهم
hak. Bahwa amarahullah maka wajib lagi yang yasukkan nafsuhu ma'adzatihi Nabiuna Muhammad. Dan pada malam hari ini kita berkumpul dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perkumpulan zikir. Kita berkumpul dan itu merupakan sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, "Fasbih nafsaka ma'a alladziina yad'uuna rabbahum yabtaghuuna wajha." Yang mana perkumpulan tersebut Allah Subhanahu wa taala dalam makna ayat tersebut memberikan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar kepada Allah, bersabar dalam berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang merupakan perkumpulan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun di baitin min buyutillah yatluna kitaballahi aw yatadarasuna bainahum illa habbathum almalaika wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa nazalat alaihim as-sakinah wa dzakarahum Allah fi man indah. Dan beliau merupakan orang yang mengatakan majtama qaumun tidak berkumpul suatu kelompok di dalam Baitul Qibilah atau salah satu tempat dari masjid untuk membaca Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an terkecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan, memberikan sakinah, menurunkan ketenangan dan meliputi mereka semua berkumpul dalam majelis tersebut dengan perkumpulan malaikat serta menyebutkan nama-nama orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut di hadapan makhluk-makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah yatuk alaina hadits sunnah ayat min kitabillah fi majlis bima tadaa al-mawrid inna fatahna laka fathan mubeena liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yanṣurka Allah nasran 'azīza. Hadhihi ayatun min ayāti Allāhi al-mubayyināti allatī khaṭaṭa Allahu bihā sayyidinā Muhammad. Istama'na ilayhā wa inshaallah aṣfiyatna ar-raḥmah wa nazalat 'alayna al-sakīnah wa yaghfirunā Allahu inshaallah fī man 'indah. Qulū āmīn. Yang mana pembukaan dari maulid tersebut inna fatahna laka fathan mubeena ila akhir ayat yang merupakan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengarkan ayat tersebut yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta menurunkan kepada kita segala ketenangan dan menyebutkan nama-nama kita yang hadir pada malam hari ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa antum huna nawabun أهليكم وأقاربكم وأحبابكم وآبائكم وأمهاتكم والمسلمين أجمعين كلهم يرجون رحمة من الله ورضوان. Dan kalian semua yang hadir pada malam hari ini merupakan perwakilan dari keluarga kalian, perwakilan dari saudara-saudara kalian, perwakilan dari orang tua kalian, ayah bunda kalian, dan perwakilan dari seluruh umat muslim dari seluruh dunia ini yang mereka semua memerlukan dan mengharapkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza nadru lahum ajma'in, nadru li aqaribina wa ahbabina wa ahlina wal muslimin ajma'in, wa nas'alullah an yusliha sya'nahum wa yadfa' al-bala alladziina zara bihim. Qulu amin. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai perwakilan dari keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, orang tua serta ayah bunda kita dan perwakilan kepada muslim seluruh dunia ini agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka rahmat dan juga mengangkat segala bala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mengangkat segala bala bencana dari umat muslim ini. Fahada du'a inama itawajjah ilaihi Allah wa huwa alladhi qad fatah al-bab wa qala ad'uni astajib lakum. Dan ini merupakan satu doa yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki pintu yang Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tersebut dengan mengatakan berdoa kepada Tuhan maka aku akan mengabulkannya. Wa huwa al-qadi an man yujibu al-mudharra idza da'a wa yajib su. Dan dia adalah yang mengatakan siapa yang akan mengabulkan orang-orang yang membutuhkan dan menghalangi segala kesusahan. Fahuwa alladhi yujibu al-mudharr wa huwa alladhi yajib su wa huwa alladhi yastajib ad-du'a. Falidhalika nad'u bi raf' al-bala 'anhu wa bi nabiyyi Muhammad. Al-bala alladhi nazala yanfa'u illa ad-du'a. Dan dia Allah Subhanahu wa taala
yang mengabulkan segala kebutuhan-kebutuhan orang yang membutuhkan. Ya Allah juga yang menghilangkan segala kesusahan, dan Allah yang menjawab segala doa. Maka itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat bala dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bala yang turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dihalangi terkecuali dengan doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu sirra allati bi khatri wa lam yatla 'alayha an-nas al-'amali wa al-akhfa min sirr allati yaghdhu 'ala khatrik al-an wa yatla 'ala al-tarq ala khatir ghadan wa ba'd ghadan wa bi mustaqbal az-zaman Allahu a'lamu bisbi al-akhfa min sirr. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui apa-apa yang ada dalam diri kita, mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahasia-rahasia kita, rahasia yang lebih terdalam dari itu semua, bahkan rahasia yang tidak dapat diketahui oleh orang lain kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan dipikirkan oleh manusia, apa yang akan dipikirkan oleh pemikiran-pemikiran kita semua. Nahnu nabi wa nabi wa natawakkal. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian mengetahui siapa yang kalian panggil, siapa yang kalian sebut? Beliau adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan mengabulkan segala doa, Allah yang akan mengabulkan segala permintaan-permintaan kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bala bencana dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang kepada kita dari beberapa asbab bahwa barang siapa yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta mengangkat bala dari bencana, khususnya pada seperti perkumpulan kita pada malam hari ini, pada hari Selasa, Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bala, yang mana kita mengatakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya rafi'al bala, wahai yang menghalangi segala bencana, ikfinal bala, tahanlah segala bala bencana sebelum turun dan terakhir. Maka itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyebut nama ya Allah. Ketika kita menyebut nama ya Allah, kita hadirkan dalam diri kita. Barang siapa yang menghadirkan dalam diri yang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat segala bala. Qulha min a'maqi qalbi wa la hatta mithla ras al-dubaba tukhruj min al-dabhati min 'aynihi ilhab al-imanu fil mizan. Fa qul mimman yakhsha ar-rahman wa yadhkuru Allah bi qalbin hadir wa idza dhakara Allah fa maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, dengan menghadirkan diri kita, menghadirkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, yang mudah-mudahan dengan kita menghadirkan hati kita dengan menyebut nama Allah, walaupun hanya setetes air mata yang keluar dari mata kita, hanya setetes bagaikan seekor lalat, maka itu akan menjadi timbangan yang sangat berat di hari kiamat kelak. فقل بقلب حاضر اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله
Akhirnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada turun dan nanti Umar. Apakah kalian mengetahui kalian memanggil siapa? Ada turun dan Allah Umar. Apakah kalian mengetahui kalian memanggil siapa? Ada turun dan Allah Umar. Apakah kalian mengetahui kalian menghadap siapa? Allah Al-Karim, Al-Mannan, Al-Rahim, Al-Rahman. Allah yang Maha Dermawan, yang Maha Penyayang, yang Maha Memberi Kasih Sayang. Alladzi jama'akum fi hadzal masjid wa fi hadzal makan. Yang telah mengumpulkan kalian di tempat ini, di tempat di masjid ini dan di tempat ini. Bi tawfiqin min 'indihi wa ihsanin min 'indihi wa hidayatin min 'indih. Berkat dari taufik dari sisinya, berkat hidayah dari sisinya, berkat keinginan dari sisinya. Istami'u wa atiqu yarhamukum Allah. Maka dengarkanlah dan diamlah. Pintu untuk melakukan dosa yang sangat besar.
kami tidak meminta dari kalian rezeki. Kamilah yang akan memberikan rezeki kalian. Tahabbu 'alaiha wa amru biha ahla biyutikum wa nisa'ikum wa kibarikum wa sirarikum tasaddaquna insyaallah. Maka jagalah salat dan perintahkanlah kepada keluarga-keluarga kalian, kepada istri-istri kalian, kepada anak-anak kalian, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan insyaallah. Wa hadaru min hurub alwalidaini fa innal 'aqal walidaini la yuhru raihatul jannah. Dan hati-hatilah dari durhaka kepada orang tua, karena barang siapa yang berdurhaka kepada orang tua maka tidak akan mencium bau dari surga. Faqad warada 'an sayyidina surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Karena ada sahabat yang sudah berlama, yang sahabat yang tadi nampak berfatwa menghadapi Muhammad. Salah satu dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Al-Qamah, yang mana beliau telah hadir salah satu berfatwa atau peperangan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Karena yuhibbu zawjatahu wa yuhibbu ummah. Yang mana sahabat tersebut mencintai istrinya dan lebih daripada ibunya. Fa idza yumhi taqad alayhi yudru alayhi. Ketika ibu tersebut, maka ibunya marah kepada anak tersebut dan berdoa untuk memberikan sesuatu yang tidak baik pada anak. Hadara al-qamah bil wafah al-maut. Maka al-qamah mendapatkan sekaratul maut atau dalam keadaan sekarat. Kana min hawalihi dan di sekitar beliau ada beberapa sahabat yang mengantarkan beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mengajarkan kepada orang-orang tersebut akan mengucapkan la ilaha illallah agar orang-orang meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Kullama arada an yaqul la ilaha illallah mustata lisanuhu muhallim ma yaqdir yaqul la ilaha illallah al-lisan muhallim. Ketika berusaha untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka al-qamah, lidah dari al-qamah tersebut terikat dan tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Yatakallamuna ma'ahu fi kalamina wa yatakallam la ilaha illallah la yajid hadiya min la ilaha illallah. Akan tetapi dia bisa mengucapkan perkataan yang lain, tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah, lidahnya langsung terikat dan tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Ta'ajjabu min amri abi tilka an yahdhuru al-ghazwa ma'a nabi Muhammad min as-sahaba yamut ala qayma. Maka para sahabat juga sangat kaget dengan keadaan Al-Qamah, seorang sahabat yang hadir dengan Ghazwa, peperangan bersama dengan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan sekarang. Para sahabat pergi kepada ibu dari Al-Qamah dan bertanya kepadanya,
Wahai ibu Akhlak, apa keadaan Akhlak terhadap engkau? Kalau telah mengalihkanlah, la radhiyallahu anha. Maka ibunya tersebut mengatakan, mudah-mudahan Allah tidaklah akan memberikan keriduan kepada aku. Dimana yang mengalihkanlah? Kalau dia hukum yang fadil zaujatnya wali, maka terbalik zaujatnya wakilnya. Para sahabat bertanya kepada ibunya, kenapa? Maka ibunya tersebut mengatakan, Al-Qumah dia memiliki seorang istri dan dia memilihkan dan mengutamakan istrinya kepada daripadaku. Dia berbuat baik kepada istrinya, tetapi berdoa kepadaku. Kata Rasulullah SAW.
Maka sang ibu dari Al-Umrah tersebut mengatakan, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang ingin kau berbuat dengan api ini?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kami akan membakar Al-Umrah dalam api tersebut." Sang ibu berkata dengan penuh rasa keibahan, "Ya Rasulullah, engkau ingin membakar Al-Umrah anakku dalam api yang besar ini dan aku melihatnya?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika dia tidak dibakar dalam api di dunia ini, maka dia juga akan dibakar di dalam api Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak." Ya Rasulullah, illa an tarbina 'amu jami'ina la tahru. Fa'ina bil hanana allati yaqidha Allah bi jami' hadhihi al-um, badala an tufakkir. Tuhaqqir Nabi Muhammad ya Rasulullah 'ala al-kamal الذي أعطاكه بذاته وربيته على حضني تحرقه في النار وأنا أمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم bertanya kepada sang ibu, "Kalau engkau tidak ingin memaafkan Al-Qamah, maka kami akan membakarnya. Tetapi jika engkau, sang ibu, jika engkau memaafkan Al-Qamah, maka kami tidak akan membakarnya." Sang ibu berkata kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم, "Ya Rasulullah, Al-Qamah adalah anakku. Aku yang telah menyusuinya. Aku yang telah mendidik dia di atas pangkuanku, maka engkau akan membakarnya di hadapanku." Maka dari rasa kasih sayang dan iba seorang ibu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa kasih sayang tersebut diturunkan di dalam satu dari sang ibu sehingga menimbulkan keibahan terhadap anak. Gadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa an ta'dina anhu wa tusamihinahu min qalbik fa in abaiti anhu fa nahruhu min nar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka maafkanlah anak tersebut jika engkau memaafkan Al-Qamah dan memberikan maaf dari hati dari lubuk hatimu, maka kami tidak akan membakar Al-Qamah. Rasulullah arada an yu'alij jalbaha, la yakun Rasulullah ahad bin nar, walakinahu arada yu'alij jalba ummihi al-jadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengobati kemarahan yang berada di dalam hati sang ibu tersebut. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membakar seseorang, akan tetapi maksud dari keadaan tersebut Rasulullah ingin mengobati rasa kesalahan yang ada dalam hati sang ibu. Bagaimana Rasulullah mengatakan dari kepada terukuh sana Allah. Ya Rasulullah, maka sang ibu berkata, "Ya Rasulullah, apa yang telah dilakukan oleh Al-Qamah? Maka aku telah memaafkannya dan mudah-mudahan Allah pun telah memaafkan dari perbuatan Al-Qamah tersebut." Dan Nabi Muhammad di sahabat dan sahabat ولا يرب
Rasulullah SAW menyampaikan dan memerintahkan kepada para sahabat, tidak hanya kepada sahabat akan tetapi kepada seluruh umat beliau, bahwa mal'un, Allah melaknat barang siapa, mal'un Allah melaknat orang-orang yang mengutamakan istrinya daripada orang, daripada ibunya, mal'un Allah melaknat orang yang mengutamakan istrinya kepada ibunya, dan Allah melaknat orang yang mengutamakan istrinya kepada ibunya. Itulah apa yang akan disampaikan dan dilarang oleh Rasulullah SAW, sehingga telah sampai riwayat-riwayat tersebut atau apa yang telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW kepada kita, agar kita tidak mengutamakan istri kita dari orang tua kita. InsyaAllah laikun fi majlisina hada akun liwalidai wala mudatibu jarkan wala tarifu li salat. Dan insyaAllah mudah-mudahan di dalam majlis ini tidak ada satupun dari kita ini merupakan orang-orang yang berdurhaka kepada Allah, atau orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, atau orang-orang yang meninggalkan salat. Wala mu'tadil lil kufari wal fujar, karena Allah yaqulu fi wasfil qitabihim la yaqurunnaka taqallubu alladhina kafaru bil bilad mata'un qalilun thumma ta'allahu jahannamu wa bi'sa al-mihad. Dan tidak mengikuti dari perbuatan murtad dan kafir, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana makna dari ayat firman tersebut, janganlah kalian tertipu dengan apa-apa yang telah diberikan dari kenikmatan dunia, yang mana kenikmatan tersebut maka akhirnya akan berada di surga yang penghabisan yang tidak baik. La yuridullahu an yuqabbilallahu ma yuqabbilu, la yuridullahu an yuqabbilu 'ankum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima abada al-kufri wal fujuri wal usyan yuriduna min shababina min dinisa'ina wa banatina an yamilu maylan 'azima bu'da an manhaji nabiy Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin sifatkan mereka dengan apa yang telah disifatkan di dalam Allah Subhanahu, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang kufar menginginkan kita agar kita condong kepada syahwat dan condong kepada sesuatu yang jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW, yang mana kufar tersebut menginginkan kita untuk condong dan keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Wasiatuna lakum jami'an taqwallah, dan kami memberikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Isyri wal alam, di dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan yang terang benderang. Wahyam kita lawamare wajina punawahi, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wabirikum lihadakikum wa mahadikum, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Wa'asadikum lihadakikum, dan berbuat baik kepada para kerabat kalian. Wahdimakikum disamawadikum wa wajibatikum, dan perhatian kalian terhadap segala salat-salat dan segala kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas kalian. Wa du'a lil muslimin fi kulli makan, dan berdoa kepada seluruh muslimin di setiap tempat. Ikhwanakum fi syam ya'anuna min hurubin wa khurubin wa adab wa syiddah wa masalib kathira wa tatal li fadli 'ala al muslimin. Udu'a amin. Saudara-saudara kalian di negeri Syam sedang mengalami segala bencana, sedang mengalami segala kekerasan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bala bencana dan kesusahan mereka. Ikhwan di Mesir, ikhwan di Tunis, di India, di Yaman, di Palestin, di Somal, di كثير من بقاع العالم من اهل لا اله الا الله يعذبون الله يفرج عنهم اجمعين. قولوا امين. Saudara-saudara kita yang berada di Mesir, yang berada di Indonesia, yang berada di Libya, yang berada di Yaman, yang berada di Somalia, mereka semua sedang diadab, mereka semua sedang mendapatkan kesusahan. Mereka adalah ahli la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bencana yang dilimpahkan kepada mereka. Man lam yahtam bi amri al-muslimin fa laysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan keadaan seorang muslim, maka dia tidak bukanlah termasuk orang-orang tersebut. Ra'a as-salihin fi al-ayyam al-madiyah an-nabi Muhammad. Beberapa orang soleh melihat Nabi Muhammad SAW di beberapa waktu yang lalu. Syaka alaihi ruhya hal ummah al-yawm alladhi wafadat ilayhi min al-adab wal fitan wal mihan wal masalib wal hurub. Ya Rasulullah, ma tanzuri li ummatik ma hadha bihim. Maka orang soleh tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengenai keadaan dari umat manusia, umat Islam yang berada dalam keadaan sekarang, kesusahan yang dialami oleh umat manusia, umat Islam khususnya pada zaman sekarang, dan berkata, ya Rasulullah, apakah engkau tidak melihat keadaan
فأوصاهم بمنامه بهذا الدعاء: أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين. وقال له: آت بها إلى بيت اليوم 10 مرات. أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين دعاءك أو تقاتل. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada orang saleh tersebut dalam mimpinya. Maka berdoalah dengan asal Allah umur muslimin syarat Allah misalnya mu'din, dibaca paling sedikitnya 10 kali di dalam satu hari kita, yang mana zikir-zikir tersebut berada di dalam bab yang kita baca. Bahwa menengah awal kelari dan menengah di majlis ini ada di dalam suatu di fadil amri di bimah muslimin. Ya Rabbi, ya Rabbi.
Sayyidina Rabbina Tuzahra Radiyallahu Anhu Allah, putra-putra beliau wafat, atau orang-orang Van Rijs, maka pun Nabi tidak punya keturunan atau abdal. Maka Allah menjawab, inna sya'ni aka wal abdal, justru yang memusuhi murah yang putus keturunannya. Ini menunjukkan jawaban dari Allah SWT bahwa keturunan Nabi SAW tidak terputus. Selanjutnya penjelasan akan hadis-hadis ini masih akan kita perjelas insyaAllah sebagian malam selasa yang akan datang. Kembali kepada makna Rasulullah SAW sudah kita jelaskan malam selasa kemarin, kalau dari Allah berupa limpahan rahmat dari malaikat berupa istighfar, dan dari manusia adalah berupa doa dan permohonan kepada Allah untuk terangkatnya derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan di dalam Makhraj al-Awsat di Tabrani bahwa man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyara, wa man shalla alaihi asyara sallallahu alaihi mi'ah, wa man shalla alaihi mi'ah man shalla alaihi mi'ah katabullah baina aynaihi baraka minan nifaq wa baraka minan nar. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah ma'asyhada bagian di dalam hadis Muslim dari Muhammad dijelaskan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Yang bersalawat kepadaku 10 kali, Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Yang bersalawat kepadaku 100 kali, Allah tuliskan di antara kedua dahinya, tidak terlihat oleh kita, bahwa dia bebas dari sifat munafik dan bebas dari api neraka, dan dia akan tinggal di hari kiamat bersama para syuhada. Demikian daripada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin hadirat, saya mengakhiri satu hadis ini, kita lanjutkan insyaallah pada malam Selasa yang akan datang. Kita ucapkan jazakallahu khairan khairul jaza kepada Fadilatul Sayyid dari Allah Al-Allamah Mahdi Abdurrahman bin Ali Mansur bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Zain yang telah menyampaikan penyampaian dan tausiah yang sangat luhur dan semoga bermanfaat bagi kita semua yang hadir. Juga kita ucapkan selamat dan kepada luhur bagi beliau dan para baik, para tamu-tamu sekalian, hadir-hadir, dan juga mereka yang menyaksikan acara ini dari Batgirl Mubashir, streaming website Google dan Majlis Rasulullah SAW. Hadir-hadir yang menjadikan Allah, juga mengucapkan terima kasih kepada personel para keamanan polisian dari Polsek Pancoran yang turut mengamankan acara ini. Selanjutnya kita bersalam kepada Nabi kita Muhammad SAW, lalu kita akan menutup dengan doa penutup oleh guru kita Fadilatul Sayyid Al-Habib Qutbi Muhammad Rabiul Qasim Bapak Masyhur. Ya Rasulullah, Oh,
Ya Allah, ya Rabbana,